Debit maksimum suatu zat cairil dengan kekentalan kinematik 1,9 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat per detik yang dapat dialirkan melalui pipa berdiameter 20 cm secara laminar adalah. Langkah pertama, menuliskan hal yang diketahui. Pada soal, no diketahui 1,9 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat per detik. Diameter pipa diketahui 20 cm. 20 cm kalau dirubah ke dalam meter dibagi 100, hasilnya 0,2 meter. Pada soal dikatakan alirannya laminar. Aliran dikatakan laminar jika RE-nya sama dengan atau lebih kecil dari 2000. Ya, jadi ini catatan penting. Yang ditanya adalah debit maksimum. Langkah pertama dalam menyelesaikan soal ini adalah mencari kecepatan aliran. Kecepatan aliran bisa dicari dengan persamaan bilangan Reynolds. Persamaannya adalah RE sama dengan V kali D per nu. Kita ingin mencari V, maka persamaannya menjadi V sama dengan RE dikali nu dibagi D. Perhatikan, untuk mendapatkan debit maksimum, maka kecepatannya juga harus maksimum. Untuk mendapatkan kecepatan maksimum, maka digunakan RE maksimum. RE maksimum untuk laminar itu 2000, jadi kita gunakan 2000. RE diketahui 2000. Nu diketahui 1,9 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat per detik. Diameter 0,2 meter. Kalau dihitung, maka diperoleh hasil 1,9 meter per detik. Meter di bawahnya habis, meter di atasnya menyisakan meter. Satunya dicoret, sehingga satunya meter per detik. Karena V sudah diketahui, maka bisa dicari debit maksimumnya. Debit dicari dengan persamaan mencari debit, yaitu Q sama dengan A kali V. Karena ini pipa, maka A-nya jadi luas lingkaran, yaitu V per 4 D kuadrat. V-nya masih input nilainya, D-nya 0,2 meter dikuadratkan. V tadi diketahui 1,9 meter per detik. Ini kalau dihitung, maka diperoleh hasil sekitar 0,06 meter pangkat 3 per detik dibulatkan ke atas. Nah, ini kalau dirubah ke dalam liter per detik, maka dikalikan 1000. Hasilnya adalah 60 liter per detik. Kalau kita lihat pada soal, jawabannya adalah D. Ya, jadi sekian penyelesaian soal ini.